Kalau masa tiba-tiba ada rambut panjang. Video ni khas untuk anda yang nak bina rumah atas tanah sendiri. Hai, bersama saya Cik Pia Popet, Popet, dan inilah dia hasil kerja kontraktor di Selangor. Cantik kan? Ya, sekarang Cik Pia berada di Indah Perdana Kampung Indah di daerah Kuala Langat. Cik Pia nak ajak anda masuk ke dalam rumah ni. Sebelum tu Cik Pia kongsikan dia punya total lah. Total build up rumah ni 3,372 kaki persegi. Kalau anda nak tahu dia punya lebar, dia punya lebar. Okey, lebar rumah ni 52. Lepas tu dia punya panjang pula 78. Dapat bayangkan tak? Ha, memang besar rumah ni. Ni, jomlah masuk. Cik Pia nak tunjuk. First sekali, ini dia punya ruangan. Masuk-masuk je pintu ni. Ini dia punya hall. Rumah ni sebenarnya ada hall lain. Nanti Cik Pia tunjuk. Sebab rumah ni ada 7 bilik tau. Lepas tu ada 4 bilik air. Jadi dia ada ini untuk ruangan kalau... Memang tak ada TV yang ni. Dia memang untuk borak-borak. Mak pak, orang tua borak kat sini lah. Tapi kalau kau nak bising, sini. Yang Cik Pia kata dia ada ruang besar untuk kalau kau buat kenduri ni boleh memuatkan lebih 10 orang, 20-30 orang boleh masuk. Ha, nampak? Cik Pia akan menari-nari di ruangan ini sebab dia boleh ni tau. Dia besar sangat. So, nak bergolek-golek ke, nak buat apa ke dekat ruang ni boleh. Dia ada kat sana, ruang sana. Lepas tu, kalau kata letak sofa banyak pun tak rasa sempit sebab dengan keluasan dia ni, kalau anda boleh tengok, dalam rumah dah luas. Ini pula the best part, dia punya pintu. Wah, macam Cik Pia. Dia ada folding door ni. Lepas tu tengok kalau buat kenduri, bila buka pintu ni, depan ni dia ada posh kereta juga dekat sana. Yang ni boleh letak kemah. Ha, kau rasa? Tahu tak syok kan? Lepas tu, rasa memang tempat ni boleh untuk keluarga berkumpul beramai-ramai, ketawa bersama kan. Tengok ini hall dia tau. Punyalah besar hall dia. Dan ini part yang Cik Pia kata tadi, dia ada rumah ni ada 7 bilik kan. So inilah bilik dia, ruang bilik dia memang dia sekalikan. Kat sana tu bilik nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7. So bilik utama ada dekat sana. Okey, bilik air ada 4. Lepas tu, this part, nampak? Ini orang perempuan, apa-apa dapur. Macam Cik Pia, konsep rumah ni dia pun ada dapur basah, dapur kering. Kan? Jadi supaya apa tahu bila masak, tak adalah bau ikan kering contoh. Sebab dia ada pintu. So maksudnya dia ada halangan untuk kalau tak ganggulah orang masak kat belakang tu kan. Lepas tu orang tak tengoklah kau masak. Sebab dia orang dia suka privacy macam tu. Macam Cik Pia lah. Kan suami Cik Pia kalau kita goreng-goreng apa kan. Dia kata baulah, tutuplah pintu tu. So sebab tu kita ada part di mana ruang untuk dapur masak-masak je. Dapur kering macam ni all untuk makan-makan lah. Meja makan dia muat berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang. Table untuk 10 orang. Ini ruang makan dia. Menarik kan? Ini pula dia ada tabletop. Cik Pia dah boleh ganti adib dah ni. Okey, ini tabletop dia. Macam biasa dia island bar. Kat rumah Cik Pia pun ada island bar ni. Kan? Dia macam untuk macam santai-santai. Kalau macam maksudnya kalau dekat meja ruang makan tu dah penuh, ini boleh ambil kerusi makan dekat sini. Dia boleh masak juga, tapi mungkin ini untuk panas-panaskan makanan. Lepas tu kalau tengok kan, ni tengok tinggi dia punya ni lah. Kabinet. Lepas tu Cik Pia nak bagi tahu lagi yang bestnya pasal dapur dia yang ni, tengok dia boleh lihat burung-burung di angkasa. Lihat, kau kemari sini, lihat burung-burung itu. Awan, dia macam konsep glass. Cik Pia rasa macam glass house gitu, tapi untuk part yang ni dia memang mungkin nanti kita tanya tuan rumah kenapa dia pilih dapur dia ni ada glass begini. Takut tu. Kalau masak tiba-tiba ada rambut panjang. Kan?
Tak apa, nanti kita tanya tuan rumah. Mesti setiap tuan rumah tu dia ada sebab kenapa dia buat macam gini. Apa konsep rumah dia. Dan kita yang pastinya nak tahu perasaan tuan rumah mengenai kontraktor di Selangor. Okay?